hati balik macam kita kanak-kanak tu berjalan kan. Memang pada mulanya sakit. Di mana? Ini adalah Molek Pagi 2 di Jenis Kila yang sedang anda dengar ini. Dan di studio kita bawakan komposer tersohor, terkenal tanah air, handsome, kacak, rupawan. Lagi. Abang Eddie Hamid, okay. Dan tadi untuk projek kisah dan lagu bersama dengan Mak Rosia dan Sudirman yang kita ketahui, Eddie Hamid bersedia untuk buatkan selagu untuk Mak Rosia. Mm-hmm. Dan tadi pun Abang Eddie dah reveal lah lagu itulah. Lagu teaser sikit. Dan oleh kerana itu, kita nak bersama dengan Mak Rosia. Mak, apa khabar Mak pagi ni, Mak? Alhamdulillah, baik. Walaupun suara kejap ada. Okey, Mak, kita sebenarnya telefon Mak hubungi Mak ni nak bagi tu satu berita baik yang bahawa menurut kata komposer Eddie Hamid bahawa lagu Mak dah pun siap. Kalau Mak nak tahu lebih dalam, jom kita, Mak boleh tanya Abang Eddie sekali. Abang, silakan Abang. Assalamualaikum, Mama Eddie. Waalaikumsalam. Ini satu yang mengejutkan sebenarnya. Tak sangka juga dah dapat lagu daripada Mak Eddie Hamid. Akhirnya. Dan apa pun terima kasih lah kerana yelah, Mak pun dengan umur yang macam ni tiba-tiba dapat single ni, sanggup satu-satu yang sungguh mengejutkan lah sebenarnya. Mak, dia kata susah Mak nak buat lagu ni, Mak. Makan 2 bulan lebih macam itu. Nak dapatkan kesesuaian ni. Macam itu. Oh, kalau dah 2 bulan lebih, nampaknya Mak kena kerja lagi kuat lah macam itu. Yelah, betul lah. Kena bagi double lagi. Tapi Mak kena double lagi. Tapi Mak kena dengar dulu. Mak okey ke tak dengar teaser ni? Lagu ni. Lagu ni. Boleh-boleh nak dengar juga. Cuba. Kena nyanyi lagi. Kita dah suruh Abang Eddie nyanyi lagi sekali. Sikit-sikit. Tapi ni key saya lah. Ku jalani hidup yang penuh berliku, ku gagahi tempuhi onak berduri. Sungguh hebat ujian darimu Tuhan, namun aku tabah mengharungi suratan hidup ini. Saya dengar bu, best lah. Ya Allah, baru dengar lirik pertama je kita tak dengar full lirik. Betul. Itu pun dah sampai ke hati. Sebenarnya Allah rasa nak menangis. Saya pun nak menangis buat lirik. Mak, okey Mak. Lagu tu okey Mak. Mak rasa baik Mak. Saya dengar baik ya Mak. Setakat ni untuk apa yang Abang Eddie nyanyi tadi tu, verse pertama tu dia sebenarnya dah sampai ke hati sebab dah. Itu belum kita dengar verse-verse yang lain lah sebabnya. Yalah. Ya. Itu baru rakam lagu pertama. Macam, itu borang kat pertama, cerita itu pun dah nampak menuju ke cerita kisah hidup sendiri. Betul.